lagi mau masak, masak besar ini. Macam-macam kita ada masak cumi, kepiting segala macam. Dan perkenalkan saya Abdi ya, Master Chef Kala. Dan ini lagi ditantang masak di rumahnya Mas Bari. Gak tahu ini, yang penting bumbunya disediain. Masak apa nanti jadinya belakangan. Yang penting tidak boleh mengecewakan. Tukang masak itu nggak bisa prediksi awal, prediksinya terakhir nanti bisa jadi apa aja. Master Chef yang keberapa kalau boleh tahu? Season 10. Season 10 tuh? Season 10 kemarin, sekarang kan season 11. Oh. Aku 10 besar jadi 13 kalau nggak salah. Bisa masuk ke 13. Senang. Semakin terkenal, semakin dikenal orang, semakin banyak yang ngajakin usaha. Amin. Termasuk Mas Baim ya? Ya, ya semoga. Daging sapi, lulur khas dalam, empuk banget ini. Ini mau dimasak apa nih? Rahasia. Ya, tiba-tiba di video call sama Mas Arya Saloka sama Pak Baim, video call masak itu, saya suruh beli daging tenderloin lokal, malah beli tenderloin gini itu. Tak potong cilik, 178.000. Daging kayak gini lah di kare gak bisa loh bro, ini kalau daging kayak gini di kare nangis sih chef-chef Indonesia ini. Kemahalan ya? Iya. Kita buat Pak Baim melek meripatnya makan makanan dari King Up. Karena sejauh ini pasti dia ya makannya cuma, oh ini rasanya gini. Nah, terus kasih taste yang terbaik. Biar apa? Biar jadi usahanya. Amin. Ini gini tapi nggak jadi ngapa-ngapain, percuma. Bener. Iya lah, paling nggak ya dapat program gitu loh. Program masak berandal rasa tadi. Masak keliling-keliling tapi yang masak kewapu-kapuan gitu. Cuma berhati. Kepitingnya aja ini lihat loh bro. Ini kepiting asli Papua ya. Kepiting gede, pasti mahal ya. Jagoan gua di sini nih. Iya. Ini harus masak yang paling enak dan paling jorok. Wih, ini dia nih akhirnya kita dimasakin sama jagoannya nih. Kita mau ngerasain. Masak apa, Bro? Masak banyak ini masak, Mas. Ini buat sampean nih. Yang penting sampean harus nyobain semua masakan yang mungkin pernah ketemu masakan ini di restoran pernah atau mungkin merasakan makanan yang enggak pernah. Baru kali ini aku ngerasain. Nah itu kembali. Apa bedanya main dirasa nama ini nanti apa? Lebih kerasanya apa tipikalnya? Gua kalau aku lebih kerasanya karena ini aku tetap masakan Nusantara yang dipaduin dengan beberapa bumbu yang sebenarnya di masakan Nusantara sendiri nggak lazim tapi masuk akal. Contohnya bumbu apa? Contohnya kan ada beberapa masakan Nusantara yang nggak pakai butter, kita pakai butter. Kita pakai bubuk dinko. Hah? Bubuk dinko. Jadi kita bikin udang pakai bubuk dinko. Tapi enak gitu. Mantap. Kita ketemu, Bro. Siap. Ini aku taruhan nih, taruhan nama ini. Sampai gak enak ini malu ya. Ya lah, banyak restoran yang berhasil. Ini orang hebat ini. Kita lihatlah makanannya, Bro. Di sini banyak artis-artis keren. Aku lihat masih dulu waktu SD. Sekarang bisa ketemu asli. Namanya siapa artisnya? Oh, siapa Mas Dimas apa deh? Dimas Seto. Iya. Dimas Seto. Masa belakangnya air terjun. Sekalian ngonten dapur istana, Mas. Saya punya konten namanya dapur istana. Dapur istana tuh langsung di follow. Mangganya ada yang deket nih. Oh ada. Ada. Mas ambilin mangga itu, Mas. Enggak harus mateng kan? Yang mentah. Yang mentah. Eh. Ini teman kurang berasal asin, Mas.
masuk Bandung, masak di masak-masak. Ayo dong, boleh dong, boleh dong. Makasih lo udah dateng, wah. Nih, jago aja nambah lagi. Jago aja mas, jago masak. Ini agak mendadak nih, kita lagi kondangan. Sini lo masakin, ada mas Bandung masakin. Saya mau penasaran ini, kita mau nyobain. Oh, kita mau dimasakin. Aduh, gak sabar nih. Area dari sini ya, guys. Oke, sini. Ya udah mau nyampe, udah mau nyampe. Mau nyampe ya? Yeah. Oke, okay, gua ntar siap. Oh, tangannya, jempolnya nggak pernah panas ini. Soalnya jempolnya. Wih, Palestine. Ini. Di dalamnya ini kuat banget ini dalamnya. Tapi kalau 1 menit nggak mungkin. Yang amis itu kan tergantung. Kalau ini kan nggak mungkin amis ya, karena barangnya bagus semua. Oke. Okay. Amis itu kan antara dari yang udah pakai es dan itu udah mengalah ke mau ke basi. Tadi dia bingung mas, katanya ini kenapa belinya yang mahal-mahal, kata dia. Dia nah, bilang ini tenderloin aja dibelinya yang segini. Nah, tempatku dapat 1 kilo 3 on. Kamu bikin apa? Kita bikin ini seafood garlic butter. Ah, mantap. Itu nanti semua bikin udang tempo. Udang tempo. Bener lu bro, aneh-aneh. Oh bener mas, nanti coba dulu mas. Ya yang penting jangan mengecewakan mas Bani. Mau ada proyek apa? Tahu itu. Bro, jauh-jauh dari mana nih makin ke sini? Oh iya. Hari ini sampein, coba mas. Sampein coba. Dari Malang. Tapi aku, hari ini aku tadi pesawat jam 4. Tak pikir acaranya jam 10, aku pagi-pagi sekarang ternyata jam 4. Keren. Joss. Malum jadwalnya padet. Iya. Iya, pasti pedes sih. Kalau merasakan dia pasti sisanya perutnya panas. Oh gitu. Pasti panas. Gala jadi satu. Enggak berantakan emang rasanya. Enggak. Kita kasih tahu kalau ini namanya serve and turf. Dia ada steak-nya, ada seafood-nya juga. Iya, makanya. Ya tenderloin masuk lah. Lahir jamur. Masaknya barbar. Enak enggak enak apa kata nanti. Yang penting PD dulu. Tuan crab dimasak deh. Ini makan apa? Coklat. Dan ini? Belum. Coklat. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Bukannya kalau masak beda tangan beda rasa ya? Enggak, kalau kita banyak tangan, makin enak. Oke, kita masak kita itu ngomong. Iya. Baternya pakai bater yang segini, 17.000. Buset. Ini biayanya 12 juta ya. Cobain ya. Kita cobain ya, ini masakan Abdi. Lihat piano, lihat. Banting juga nih anak nih. Banting juga ya. Itu udang Denko katanya. Itu gitu doang. Ceburin. Masak
Bakat ini ya. Ini ngebakat namanya. Dan gak ada amin sama sekarang ya. Jadi rasanya dia tuh asinnya tuh asin tapi gak kelebihan. Bro! Makan. Wih, enak ya? Enak, mantap ya. Ini gua gak makan apa-apa, cuman makan ini ya doang ya, bumbunya doang. Itu bawang putih aja, bulat banget. Mantep, Pak. Enak banget. Hah? Itu dia bohong. Kakak, parah ya, ini emang semangat. Kayaknya masaknya bercanda aja gini. Iya, orang gak ada pakai takaran, semuanya masukin. Bumbunya aja gimana, kacau. Izin dulu coba ngomong. Bilang apa dulu sama papa? Mau bilang yang benar. Gak boleh. Boleh. Tapi kiss dulu. Boleh tapi kiss dulu. Kayaknya memang konsepnya pakai nasi mas benar. Bro gila bro, woi ini terbaik nih, gak salah nih. Masih ngasal bro sama ini. Sampai Dimas sih nggak mau makan, kayak lihat bro nggak berhenti. Mas Yani padahal lagi nafsu makan bro. Kamu persiapannya kayak mainan tapi rasanya beneran. Anak gue ini mau bro. Ini nggak pakai takaran ya? Kenapa? Tapi kalah maksudnya. Wah ini. Itu ya kan nanti ada yang lebih baik. Oh iya. Kan menarik bocoran. Dia sengaja buat nama. Gimana enak? Enak kan? Enak atau enggak banyak? Enak atau enggak? Pak aku marah dia. Mantep banget bro. Terbaik lah ini bro. Ini udah lengkap apa nih? Udah kepiting, tadi dagingnya jarang kubit terakhir. Siap. Siap pakai nasi. Sekarang dicampur nasi. Harus pakai nasi mas. Iya. Siap. Yang main-main ya? Mantep ini bro. Ini yang punya bro. Dadar beradar tuh dia bro. Makan-makan, ngomong lagi.